Hizbullah tembakan roket, Israel balas dengan tembakan artileri, kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, menembakkan rentetan roket ke wilayah Israel bagian utara pada Senin 9 Oktober waktu setempat. Hizbullah melancarkan serangan ini setelah sedikitnya 3 anggotanya tewas akibat gempuran Israel di wilayah Lebanon bagian selatan, seperti dilansir Al Jazeera, Selasa, 10 Oktober 2023. Hizbullah dalam pernyataan pada Senin 9 Oktober mengatakan bahwa mereka telah menembakkan rentetan roket dan mortir terhadap 2 pos militer Israel di Galilea. Militer Israel menyatakan pihaknya mengidentifikasi sejumlah peluncuran dari Lebanon ke wilayahnya, tanpa menimbulkan korban jiwa. Disebutkan militer Israel bahwa mereka membalas dengan tembakan artileri ke Lebanon.